Assalamualaikum, kali ini kita mau masak lor Bali. Pertama-tama adalah bahan-bahan yang disiapkan adalah tomat, lombok besar 2, lombok keriting 4, jeruk, daun jeruk, 25 gram ebi yang sudah direndam, kemudian bawang merah, bawang putih, kemiri, gula merah, kemudian 5 telur. Nah, langkah pertama adalah telurnya. Lombok besar kita potong-potong semua. Ini 4. Kita potong-potong juga. Kita blend. Sudah di blend. Telurnya udah matang, kita matikan. Telurnya udah dikupas. Jangan lupa dibolak balik ya, biar gorengan rata. Nah, ini kita angkat. Ya, tuang minyak, tambahkan minyak goreng secukupnya. Kemudian kita tumis sampai harum. Kita tumis sampai harum ya teman-teman. Kita tambahkan daun jeruk. Kita aduk rata lagi. 1/2 cup cats ya, 1/2 cup. Kemudian kita aduk rata. Kita dulu. Sudah oke. Masukkan telur yang sudah kita goreng. Kemudian aduk rata. Siap dihidangkan. Siap dihidangkan.